Aduh, gimana sih jadi sekolahnya? Tilo, halo guys. Sekarang kita mau Ica, kamu menutupin Aldi. Geseran, Aldi geseran ke sini. Majuan, majuan, majuan. Nah, sekarang kita mau main kan. Kalau ngumpul gini memang lebih enaknya main yang berhubung dengan duit ya guys. Sekarang aku mau itu pasti kelihatan banget ya guys dari pantainya, lihat. Wow, eksotis sekali. Oh, Abang Fahri. Ini belang yang kelihatan sini. Oh. Tapi warna kulit asli mah ya. Ini nyaho atau apal nih. Guys, sekarang kita mau bikin soal berhadiah. Jadi satu soal nanti bakal dapat 100. Pokoknya ini sebanyak-banyaknya soal yang bakal mereka mau lanjut, terserah. Aku sih saran mending lanjut aja sih kalau ngeliat dari pertanyaan-pertanyaan, walaupun ada beberapa yang susah, cuma kan nanti bakal dapet bantuan dua ya. Yang pertama nelpon orang kepercayaan kalian satu, dan yang kedua searching di Google. Yes. Oke, kita mulai pertanyaan pertama, lanjut atau tidak? Iya, tuh lanjutannya. Apakah 10? A, apakah 10? B, 12? C, 13? D, 20? 5 ditambah 5. Anjing goblok. 5 tambah 5. Itu kudu mikir anjing. So, jawabannya ada di Ica ya. Kalau Icanya salah nulis, tetap dijawab salah. Ica ditulis? Iya. Cik, ulangi. Atau apakah A, 10? B, 12? C, 15? D 20, 5 ditambah 5. Kenapa cik aku nyuruh Ica nulis mea gawe? Yang diuk atuh mun Ica. Ning diuk mun. Sok, Aldi ame game papan tulis kalau enggak. A 10, A berapa? A 10. Dan jawabannya benar, 5.000. Sok dihitung masing-masing ya, baru 5.000. Cak tulis cak, 5 cak. 5000. Ih, 5 plus 5 itu aja. 10. Udah SD. Oh, enggak usah. Fahri ambilin pulpen sama kertas kuning, itu ditambah-tambahin sama si Fahri. Iya. Heeh. Pen. Nih. Gue nulis aja ya, 5. Kanti tinggal dijumlahin ya. Ilah ini masuk ya. Mau lanjut atau udah di 5.000? Lanjut. Aduh jatuh. Lanjut. Mau lanjut atau mau berhenti di 5.000? Lanjut. Hah? Lanjut. Lanjut. Goblok Aldi. Pertanyaan yang kedua. Aduh betul-betul pertanyaan mana nih? Pertanyaan yang kedua. Apakah A merah dan putih? Ayo jawabannya heula. Tahu soal. Atau B campur-campur, ada yang enggak pilihan ganda juga. Atau B biru dan merah, C merah dan biru, D putih dan merah. Warna bendera Indonesia. Diulang jawabannya, ulang. Jawabannya. Jawabannya itu ngomong ke si Ica bukan ke orang. Merah putih. Sok. Dan jawabannya adalah merah dan putih, benar. 10.000. Lanjut. Sok lanjut, apakah sudah mau berhenti di 5.000? Fahri atuh. Madep sini. Nah, mau lanjut? Rada susah ya sekarang, susah tidak pilihan ganda. 10.000, kuduna 20.000 ewang lah minimal. Masa berhenti di 20? Orang mun sampai sebanyak-banyaknya berhenti di 20. Tapi kan bisa ngubur daripada soal sabaraha. Sebanyak-banyak ya, di sini ada 210 soal. Sebisana weh. Ya sebisanya ya, jangan berhenti di 20 atau nyelebar. Kita enggak ngelihat nih warna merah. Sok lanjut ya. Apakah ibu kota dari Indonesia ya, saat ini? Tadi orang ge apal. Saat ini. Oh, kata kuncinya saat ini. Ya. Kalimantan.
saat ini IKN ibu kota New York saat ini kalem ayo berunding anak SD Tenggagaro ini anak SD ini buat tuh SD jawabannya apa ID card dianggap kado lho tuh kado lho perlu dimundurin tapi KN angus ya Allah baru 15 ribu udah angus itu jawabannya siapa barang? Ya bukotnya ninja tuh isi ya Kalimantan kan sih? Soalnya cobaan lain cobaan, imun gagal minta tolong mbak bisa woy minta ya Allah masih itu mah yang susah tuh ini masih Kalimantan kadang kode-kode aku itu menjebak guys apa optimis aja sama kalian saat ini ibu kata saat ini tapi can sih can diresmikan can sih tah eta jawabannya di Jakarta diresmikan can sih jangan tertipu dengan mulut buaya sekamar itu si Prabowo teh ngomong ka urang si Prabowo sih sopan kakak ayo ayo. Kalian pernah mendengarkah? Apakah sudah mendengar upacara perpindahan ibu kota? Tidak boleh ada yang memegang HP disumputin sama aku. Nanti kalau udah bantuan. Ya lo masih 15.000 udah bantuan. Sok pertanyaan 20.000 ini. Kalimantan. Ya nggak bisa tuh nah jadi. Kalimantan. Soalnya orang belum pernah nempok. Jakarta kali ini sudah bukan ibu kota lagi. Sok tanggles Kalimantan. Karena si Arangga sendiri sudah salah. Sok. Pokoknya optimis sama jawaban kalian. Kalian udah pernah mendengar belum ibu kotanya pindah di TV? Kalian nonton TV aku udah. Emang nggak pernah dibahas di sekolah ada upacara perpindahan ibu kota. Upacara sok enak. Buru. Gus yang paling butut cicing. Sama-sama butut. Gimana? Masa mau hangus? Ya Allah baru 7 menit, amit nih. Jakarta Kalimantan sih. Masa emang kamu udah pernah denger dipindahin ibu kotanya? Asal Inggris dah. Di TikTok tadi serame sudah. Jakarta bukan ibu kota lagi sudah. Siapa yang ngomong? Orang di mana sok? Inggris Jakarta. Saat ini ya. Saat ini ya. Dikunci. Kalimantan. Ih. Mana? You exit. 15.000 dikunci. Ya, for real. Sok angkat Isa kalau udah dikunci. Jadi kau orang kafe sekarang. Harus coy deh. Karek 15.000. Karek 15.000. Apa lagi? Mana kau gitu? Hari nulis mikir di kamar G sok buru bumaki mana itu SD pendengaran mana yang ngis pindah Chan Jakarta kene berarti ngis buru Jakarta dan jawabannya adalah Jakarta dong mungkin jangan pernah terjebak dengan mulut buaya. Lanjut 15.000 jadi di 20 lanjut enggak? Yeah. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. 20 teh per orang atau 20 dibagi? Dibagi-bagi. Makanya sebanyak-banyaknya. Bae ai 40.000 angus oge. Pertanyaan. 210. Jadi totalnya bisa sejutaan ya. Sejutaan. Langsung orang mah. Siapakah tokoh kartun yang berwarna kuning dan berasal dari busa? SpongeBob. Awas tulisannya kalau salah dijawab salah. SpongeBob. Mana? Sayante. Gimana mau lanjut? Oh ini udah belum ya. 20 ya kalau ini benar. Pong Bob
gimana tulisannya SpongeBob? Mau dong di SpongeBob. SpongeBob. Masih nunggu anak. Iyanya Pongs. Karena mau bawa siapa? Pongs. 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 Nah, coba cing ningali tadi. SpongeBob. Ayah Esana sih. Alah. Masa karek ya bisi ya nonton si SpongeBob. Sebenarnya ya kata kata imbuhan S itu apa? Kata tambahan kalau S itu kalau S kalau ada S-nya lebih dari 1, kalau enggak ada S-nya berarti 1. Kan mana tadi? Mau yang mana? Spong mana? Spong. Ya sana kan. Sarwakene dah. Messi ya. Ini minum literasi katanya ini SD yang merendah. SpongeBob. Nah, SpongeBob. Iya. Ayo NG aja sih. So, hapus yang mana atas bawah? Mana di? Salat mana? SpongeBob. Ya, masa duit yang udah 15.000. Ini non SpongeBob. 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 Eh, lu handap. Soalnya SpongeBob. Gimana nih kunci? Kunci dan berhasil 20.000. Gimana mau lanjut ke 25.000? Lanjut dong, masih gampang. Lebih kata-kata sensitifnya sensornya. Dua yang mana? Tadi. Alah bahaya tuh udah batur gede nyaho SpongeBob tuh seperti apa? Guys, pertanyaan selanjutnya, siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Soal ke-25.000. Nah, itu jawaban aja siapa Raya? Nauan ya hiji. Kan A, B, C. Nggak ada. Nggak ada A, B, C ya. Pencipta lagu Indonesia Raya. Menang Google kan? Ayah, orang belum siapa? Ya nanti kalau udah. Kalau kalian mau minta, ya Allah masa nggak tahu sih. Itu jalan jalan ini ya bapak apa kan nggak langsung salah ibu Kartini sih aja ibu Kartini mah itu tuh kan jalan ada kita jalan kalau kita mau beli baju pari waktu itu kita pernah mau beli baju cut nyadin mah ngaceng itu mah yang dijajah orang tengil lu sendiri Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Aku kasih clue depannya WL. WL. WR. Man. WR Supratman. Tah, heeh, eta WR Supratman. Jadi ke WR Supratman. Eh, Bang Bernard. Eh, kita searching. Gak perlu searchingan, urang udah ada jawabannya. Tuliskan aja Kak Cai. WR Spartman. Cik, aduh manis harian, kok ini berhandapnya? Ayo, ini sosuit. So, itu tulis ada yang kacai. Awas, ada yang salah. Cai, riwul, tak jelema. Oh, ya tahu itu. Kayak bener Spartman. Yakin. Jangan tertipu sama mulut buaya. Dikunci jawabannya. Acan. Tulis. Coba tulis. Saya dulu sebelumnya. Ya, ketik. Baik. Dulu 25.000 ya. Supatman. WR. W jeung R atuh pertama E. WR titik. Kana Isha. Ya tuh. Isha tuh tulis Isha. Isha tuh. WR Supratman. Iya, nulis tapi enggak oh, ada bismillah, ada bismillah, ada bismillah. Itu ada bismillah jangan di bawah. Karakan udah ditutup. Bang budak. Oh, iya. Sana tuh Icai. Buru ya di mana ini? Tuh saya tulisannya. Ih, sorry lain nanti aing. Ini di jadi hati tadi. Nah, emang gitu. Emang lainnya nah di aing aya di lingkungan. Kesanaan iki enggak masuk kamera nanti kamu dapat duit 5.000. Kesana. Anu bener WE emangnya itu apa? WR W titik R kok orang wah bener berarti bener kata bener WR WR sah tadi Aldi Supratman tuh jalan Supratman Supra Bapak
Kunci. Kunci. Selain kita tulisan aja. Terus kumaha? Itu tulisan zaman sekarang enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, ya. Kalau zaman dulunya kan swipe right. Oh, swipe. Sop. Swipe Karno. Kalau bahasa Inggris kan tidak ada kata zaman dulu zaman sekarang. Ica kunci. Angkat kalau dikunci. Kunci. Kunci. Kunci teh. Jawabannya benar, 30.000. Gimana mau lanjut ke 35? Besok ya. Tapi mau nyuruh 30.000 dari 1 juta. Kan ada 2 ekor deh, padang. Kan masih ada 2 penolong. Kan 2 kali penolong, Mak. Hmm? Kan 2 kali penolong. Nelpon sama oh, Google. Bagus bisa berapa kali tadi? Hmm? Bisa seberapa kali? Enggak, satu orang tuh harus dia yang bisa jawab, enggak bisa ganti-ganti orang. Sok, sekarang pertanyaan selanjutnya. Saya hitung sampai 3 udah nutin orang. 1. Guys. 2. Siapa? Guys. Jok. 1. Yuk, mana bisa ngejawab soal itu non soalan?